Halo guys, kali ini kita mau masak bareng sama si Mbak Santi. Kita mau masak ayam apa? Ayam goreng ya. Tapi si Mbak Santinya mau masak tepung terigu. Jadi kita mau masak bareng sama si Mbak Santi. Pokoknya saksikan terus keseruan kita hari ini ya. Oke. Kita mau ini dulu, kita mau cuci dulu. Kita ayam matangnya dong. Iya, bentar. Ya, airnya. Sendoknya ada udah. Ini kita mau cuci ayam dulu. Barusan udah dikasih air cuka. Jadi kita tinggal cuci sedikit. Kita mau kasih ini dulu bumbu racik ayam goreng ya. Kenapa? Kenapa tawa? Kenapa ya? Banyak minyaknya. Kenapa? Kita mau ngikutnya bagian mana ya? Ini aja. Untuk yang ini mau aja. Kita mau ungkap ayamnya dulu. Kasih garam nggak itu sudah? Sudah. Oh, luar ya masak. Iya. Kasihnya di sini dulu. Oh, di situ. Iya, ada harweg. Iya. Tahu potong dadu. Mau digoreng apa? Di belado. Oh, di belado ya. Oke, kita mau lanjut ke ini. Kita mau bikin sama apa? Tempe belado juga sama ini satu ini. Sama takut. Oke. Tutup panci mana ya? Udah om kayak gini aja. Udah kayak gitu aja. Nanti ini pasak ini dulu, baru bikin itu ya, bikin template apa? Soalnya kan kompornya cuma satu, ya gitu. Itu templatenya kemana lagi yang tadi? Hah? Iya nanti aja diterusin. Angkoknya. Bisa masak apa aja Santi? Suka masak di rumah? Suka dong, gak ada orang kan? Gak ada orang. Ada kakak. Gak ada tempat panci ya. Uang kerja kan? Ntar kita ngambil
tutup panci dulu. Ini kita mau apa, potong dulu ininya ya, potong dulu tahunya, kita potong dadu. Ini jadi simbahnya lagi ngupasin ini ya, bawang putih, jadi untuk dia bikin sambal. Jadi kita lagi masak bareng sama simbahnya. Jadi alhamdulillah simbahnya pun udah bisa masak. Ya. Tahu. Pada jatuh. Itu simbah. Mana? Sekarang kita udah mau goreng ayam. Barusan Mbak Santi udah beres bikin kue ya. Jadi sekarang kita mau goreng ayam ya. Kita mau goreng ayamnya dulu. Kita mau bikin ayam goreng untuk kesukaan si Mbak Santi. Kok digoreng sih? Digoreng ini kan, kalau nggak digoreng kan nggak enak. Katanya ayam goreng pinginnya. Takut kena mati. Nanti wajah Santi yang cantik ternodai oleh minyaknya. Ini kita menggoreng ayamnya. Tadi udah beres di ungkepnya, ini giliran kita mau goreng. Yuk, bismillahirrahmanirrahim ya. Biar agak isi. Enak gak? Yuk kita selanjutnya kita mau lanjutin si mbaknya mau masak apa nih sekarang. Coba. Ayo. Ini dia mau masak katanya kue kesukaan dia, gak tahu tuh kue apaan. Dia mau bikin apa? Ya. Apa namanya itu? Terigu. Ya tuh sini. Gak usah bisa tumpah. Gak usah. Sini gak usah. Gak usah. Iya. Pintar. Sampai ini sambil berdiri atuh. Takutnya lampu. Ya. Oh, ngapain lu? Atau ngeliatin saat masak kayak gimana biar om belajar. Jadi ngantuk nih mau. Oh, gitu ya masakannya. Nanti ini dicampur sama apa makannya? Saus. Teh saus enggak? Kayak gitu doang ya, kayak kue-kue ala-ala India gitu ya. Tahu. Mau nggak di video? Pas supaya halus. Ntar nonton sama-sama ya. Oh, itu nanti TV di buruan. Iya. Tahu nanti. Di buruan, pakai layar tancap nanti. Mm-hmm.
rusak itu mah. Pada sobek kan. Iya. Heeh. Mau gosong. Pinter. Kasih minyak lagi ya? Pinter. Enggak nyangka ternyata orang cantik ini pinter masak. Iya. Begitu. Hah? Begitu. Pada sobek kan? Iya. Tuh kan kalau rajin masak jadi tambah cantik. Oh, iya dong. Cuma sodet. Kita barusan sudah selesai goreng tempe tahu, jadi sekarang kita mau goreng bumbunya ya. Ini kita udah bikin bumbu blado. Kita udah bikin bumbu blado ya. Jadi tempenya nanti kita mau dibikin blado. Suka nggak blado tempe? Nah, nanti makan ya. Spesial buat Santi dari Odnya. Ini apa sih? Om naruh air kelapa, suka ya? Tapi jangan mau air kelapa, kayak kemarin mau. Ini kita udah selesai juga ya ininya. Ini bumbu blado, tempe blado. Ayo kita makan. Yuk. Nah, sekarang ini alhamdulillah kita bikin tempe dan tahu bladonya alhamdulillah selesai juga. Jadi kita mau makan bareng sama si Mbak Santi. Let's go, baby.